i sleep Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Rifah. Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan alhamdulillah Al -Amin, saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Ali Hasan Al Bahar. Assalamualaikum ya Habibi. Masya Allah uh, Mic-nya boleh, Iya. Mic? Yeah. Uh, ini uh, sehat ya, Bibi, ya? insyaallah barokah semuanya ya insyaallah ya. Nah, nah baik ini uh, insyaallah kita akan membahas tentang subtema kita hikmah dibalik ujian yang engkau tidak tahu. Baik, silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam... ala nabiyina, wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah... wa ala alihi wa ashabihi wa illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Manusia adalah makhluk yang paling antik dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk yang paling sok tahu, padahal manusia adalah makhluk yang paling sedikit ilmunya. Ketika melihat satu fenomena, sering manusia yang sangat terbatas itu memberikan kesimpulan-kesimpulan yang belum sempurna. Ketika kita ambil contoh saja, ketika hujan turun di satu titik, apakah... Manusia yang tidak mendapatkan hujan di titik yang lain bisa berpandangan positif ketika eh, ada kecelakaan yang terjadi. Eh, jangan dilihat hanya kecelakaannya saja, tetapi apa yang ada di balik semua itu. Nah, manusia sering melihat. Mohon maaf, kalau tai lalat itu yang dilihat cuma tai lalatnya. Dia tidak melihat di mana letak tai lalat itu. Boleh jadi. Tahi lalat tersebut bisa menjadi bagian dari kecantikan atau pemanis dan kita sebagai manusia sering terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan ketika kita melihat ada musibah mestinya eh, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan berapa banyak seorang menjadi berubah karena musibah berapa banyak orang akan menjadi kuat karena musibah. Kita sebagai manusia tumbuh itu, kita tumbuhnya itu menghadapi masalah. Waktu kita belajar untuk jalan, kita kan jatuh berkali-kali. Sakit berkali-kali dan kita mau besar saja, anak itu kalau mau besar, itu kan dia harus melalui sakit yang berkali-kali. Jangan dilihat sakitnya tetapi dilihat apa yang akan didapat dari sakit tersebut oh sehingga anak tersebut akan memiliki imunitas akan memiliki sesuatu yang akan membuat dia menjadi berkembang kalau kita sedang berjalan ini contoh lagi kalau kita sedang berjalan di satu lokasi di situ ada bangunan yang diruntuhkan kita yang berjalan di lokasi tersebut kita hanya marah-marah saja karena debu yang kena kepada kita kita nggak mau memahami bahwa gedung yang diruntuhkan itu setelah itu akan menjadi rumah sakit yang bagus dan bermanfaat. Yang kita lihat apa berarti? Yang kita lihat itu hanya debunya. Kita tidak melihat bahwa akan dibangun setelah ini rumah sakit atau tempat yang yang bermanfaat. Oleh sebab itu kita diminta untuk betul-betul Memperhatikan di musibah tersebut, pasti ada ilmu, pasti ada hikmah. Jepang itu menjadi negara yang memiliki teknologi untuk memiliki bangunan-bangunan yang tahan gempa. Itu karena apa? Karena sering menghadapi gempa. Jadi, itu yang selalu mesti kita tanamkan: orang yang pandai itu. Dia akan mengambil pelajaran sebaik-baiknya, tapi orang yang tidak mau mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya, dia akan kehilangan semua potensi karena gempa yang sering terjadi di negara yang namanya Jepang tersebut. Mereka mengambil pelajaran, akhirnya mereka memiliki para arsitek yang memang bisa membuat gambar, dan mereka memiliki teknologi bangunan yang tahan gempa. Kemudian anak-anak sekolah mereka juga terlatih. Nah ini yang dikatakan musibah itu sebetulnya peluang. Dan ketika kita membaca sejarah para sahabat Nabi. ورضهم, itu bagaimana para sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqas. Itu beliau doanya selalu diterima oleh Allah. Dan banyak orang yang datang kepada beliau minta doa. Kemudian beliau sendiri matanya buta. Beliau sendiri matanya tidak melihat. Sampai ada yang iseng mungkin kalau bahasa kita itu. Dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Abi Waqas. Kamu doa kamu dikabulkan oleh Allah. Semua kita ini datang kepada kamu. Minta doa dikabulkan sama Allah. Kenapa kamu tidak mau meminta kepada Allah untuk mata kamu dikembalikan untuk bisa melihat. Beliau mengatakan apa? Saya memilih untuk ridho terhadap ujian Allah. Ridho menerima dengan seratus persen, tidak ada marah, tidak ada mengeluh. Saya ingin mendapatkan pahala dari ridho menghadapi musibah karena mereka-mereka, orang-orang soleh tersebut, tahu betul Allah tidak akan menetapkan sesuatu kecuali dalam ketetapan itu banyak sekali kebaikan, banyak sekali ilmu, bukankah emas? Tidak akan menjadi emas kalau belum dibakar. Emas tidak akan berbentuk menjadi satu hiasan yang bagus kalau tidak dipukul-pukul, kalau tidak dibakar, kalau belum dipukul dengan keras, belum kena panas suhu tertentu, maka tidak menjadi emas yang begitu indah. Begitu juga manusia untuk menjadi manusia yang kuat. Yang kokoh harus di kita menyebutnya sering tahan banting, harus ditempa. Kalau dia tidak pernah menghadapi musibah, dia tidak akan menjadi manusia yang mampu mengerahkan semua potensi yang ada pada manusia, karena kita ini lengkap. Kita sebagai manusia lengkap disiapkan oleh Allah untuk menghadapi semua keadaan, semua kondisi, hanya kadang-kadang kita malas. Jadi kalau mobil yang mewah itu pasti memiliki memiliki yang disiapkan untuk menghadapi benturan-benturan yang keras. Apakah mungkin kalau kendaraan disiapkan untuk menghadapi kondisi dan benturan-benturan yang ekstrim sehingga tidak akan ada masalah. Apa mungkin ciptaan Tuhan tidak disiapkan untuk menghadapi semua kondisi dan keadaan yang sulit? Dan kalau kita membaca, silahkan dicek. Tidak ada satupun tokoh di muka bumi ini menjadi tokoh kalau belum pernah ditempa oleh masalah, oleh musibah, dan kita mestinya. <killer> kalau memahami itu semuanya kita akan menjadi seperti orang-orang yang soleh masa lalu. Mereka kalau nggak ada musibah mereka bingung. Jangan-jangan hmm. Allah udah nggak sayang lagi. Hmm. Kalau sudah tidak ada musibah sudah lama tidak mendapatkan sesuatu yang menegur maka dia merasa jangan-jangan Allah sudah tidak sayang perhatian tidak lagi. Tidak perhatian lagi karena jalan jalan raya. Kalau jalan itu panjang, lurus, tidak ada belok-beloknya, tidak ada naik turunnya, itu supirnya akan gimana? Ngantuk. Ngantuk dan berbahaya. Oleh sebab itu jangan pernah menganggap musibah itu negatif. Malah justru dengan musibah itu kita jadi pinter. Kita jadi berpikir. Dan akan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari musibah. Kalau kita ambil kejadian yang sekarang COVID-19. Benar banyak orang yang terdampak. Tetapi banyak orang juga yang pandai memanfaatkan kesempatan ini untuk dia bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat dari semua yang dia hadapi. Kesabaran untuk menghadapi ujian itu akan membuat kita mengerahkan semua potensi yang ada pada kita. Semua nabi-nabi menghadapi musibah, menghadapi ujian, semua tokoh, baik yang beriman dan tidak beriman, semua ditempa dengan musibah dengan masalah tapi mereka keluar setelah menghadapi itu menjadi orang yang menginspirasi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang pinter Amin. mengambil ilmu Hikm. dari semua dan hikmah dari semua yang dihadapi. Masya Allah ya, memang kadang-kadang kita perlu ilmunya. Jadi kadang-kadang kalau orang yang nggak paham, oh, ini ujian susah, aduh, lagi di apa di azab atau <laughs> kayak ini memang butuh ya, ilmunya. Jangan cepat-cepat menyebut di azab. Ah. Jadi kok belum apa-apa sudah mengatakan di azab? Di azab? Tidak, Tuhan itu menciptakan kita untuk kita bahagia. Tuhan itu sudah memberikan semua potensi untuk kita menghadapi semua kondisi. Namun kadang-kadang memang kita nggak memanfaatkan, kemudian terjebak dengan suuzon kepada ah, Allah. Iya. Berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada orang dioperasi, sakit nggak tuh? Sakit. Iya. Sakit. Jadi istilahnya bahasanya... terima kasih nggak sama dokter yang telah mengoperasi itu? Terima kasih pastinya. Mm -hmm. jadi ketika seorang dioperasi mm -hmm. ketika dia menghadapi dokter yang mengoperasi dia kalau dia adalah orang yang sudah dewasa dia menghadapi dokter yang operasi itu gimana dia akan berterima kasih tapi kalau anak kecil mm -hmm. anak kecil yang mau dioperasi ketika dia disuntik sama dokter tersebut sakit hati nggak tuh anak kecil sakit kalau ketemu gimana marah dia akan marah sama dokter tersebut mungkin dia akan nah, apa, dia akan melempar <laughs> dong padahal dokter itu, <laughs> ketika uh. dia menyuntik uh -uh. dan melakukan proses tersebut uh. untuk kebaikan dia. Uh. Jadi kira-kira kita tuh melihat musibah itu seperti anak kecil melihat dokter Benar. operasi Benar. atau melihat orang yang dewasa terhadap dokter yang mengoperasi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan uh, kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari semua yang kita hadapi. Masya Allah luar biasa ya. Jadi uh, memang apa ya bagaimana cara pandang kita dengan ujian tersebut kalau misalnya kita memandang baik maka insya Allah kita akan bisa ambil hikmahnya kalau misalnya kita pandang buruk maka kita tidak akan bisa mengambil hikmahnya masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan assalamualaikum Rifa sehat Salam. sehat ya sayang ya alhamdulillah alhamdulillah masya Allah ya rifah uh, Rifa umur berapa sayang 11 11 tahun ada yang ingin ditanyakan ada iya silahkan Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana caranya untuk menahan godaan agar puasa tidak batal? Apalagi kalau sudah sore dekat waktunya berbuka. <laughs> Mohon izinnya. Yang paling gampang itu tidur. <laughs> yang paling gampang. <laughs> yang paling gampang tidur. Oh, Betul kan? Iya, iya. Kalau tidur makanya nanti dikatakan tidurnya orang berpuasa. Ibadah. Ibadah. Karena Penjahat aja kalau tidur tuh dapat pahala, hmm. berarti dia nggak melakukan kejahatan. Hmm -mm. Hmm -mm. Nah, jadi e, salah satunya itu tidur. Kemudian apa sih yang membuat kita tergoda? Hmm. Kita menghindar Bener. dari semua yang membuat kita tergoda dan paling indah itu sambil menunggu kita baca Al-Qur'an, al -Quran. Kemudian zikir-zikir. Mm. Karena nanti kita dianjurkan sebelum berbuka puasa itu mm. membaca zikir-zikir yang oleh para ulama-ulama kita itu dianjurkan. Ashadu alla ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jadi uh, Tidur boleh, tapi jangan kebanyakan tidurnya, kemudian baca Al-Qur'an, kemudian zikir. Oke. Hindari yang akan mengganggu kita. Hmm, iya tuh ya. Jangan pada nonton TV akhirnya jadi kasih kan. Banyak waktu yang insya Allah untuk ibadah ya di akhir-akhirnya. Cukup ya Riva ya. Terima kasih. makasih juga Masya Allah. Allah, Masya Allah Muhammad. Baik terima kasih bi ilmunya Masya Allah ya. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah. Sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Ahmad Sarwat. Dengan obat penawar ujian. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. <tik>